Pesida dan Keamanan memberikan instruksi kepada manajer Pesida Keamanan Korporat untuk melakukan langkah-langkah pengamanan dan menugaskan kepala satuan pengamanan untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Peserta aksi unjuk rasa mulai berdatangan dengan berjalan kaki menuju gerbang pos 2 Pelayanan Pusat yang telah dijaga oleh aparat keamanan dengan membawa berbagai macam poster yang berisi tuntutan kepada manajemen PLN. Memasuki lokasi gedung PLN dengan penerapan protokol COVID, maka dilakukan scan badan, kemudian pengukuran suhu dan juga prosedur untuk tamu PLN Pusat. Aksi demonstrasi yang tidak dapat dihindarkan antara petugas keamanan dengan perwakilan unjuk rasa. Melihat kondisi yang sudah tidak kondusif, kepala satuan pengamanan dengan sigap mengevakuasi manajemen PLN ke tempat yang lebih aman. Terjadilah adu fisik antara perwakilan unjuk rasa dengan satuan pengamanan. Melihat hal tersebut, pengunjuk rasa sudah semakin beringas. Dengan kepiawaian petugas keamanan yang telah terlatih oleh bela diri satpam dan teknik-teknik karate, perwakilan unjuk rasa pun dapat dilumpuhkan dan diamankan ke dalam pos satpam. Dari aksi unjuk rasa, ternyata masih ada beberapa oknum yang tidak puas dengan keputusan wakil manajemen dari PLN. Secara diam-diam bersembunyi, mereka berlari ke sisi kanan gedung PLN kantor pusat dan kembali melemparkan bom molotov ke lantai 3 gedung utama. Lemparan bom molotov yang dilakukan oleh perwakilan dari aksi unjuk rasa. Kemudian unit Jibom menganalisa hasil X-ray bersama operator untuk menentukan cara yang tepat untuk bertindak. Dari hasil olah TKP X-ray terlihat barang bukti adalah rangkaian bom. Adapun tindakan selanjutnya dilakukan oleh tim Jibom yaitu menggunakan General Destructor Pick Stick atau alat untuk mencerai-beraikan rangkaian sebuah bom sehingga sudah tidak membahayakan lagi. Penggunaan bom telah berhasil dilakukan. Operator 1 memeriksa hasil instruktur dan memberikan kode unit bahwasanya bom sudah tidak berfungsi lagi. Tunggu persiapan penyemprotan untuk memadamkan kebakaran. Sedangkan beberapa tim damkar lainnya menuju rumah tangga untuk standby. Lantai 3 posko. Ya masuk, posko diterima lantai 3. Di lantai 3 ada alarm berbunyi, mohon untuk dicek. Jangan menggunakan lift. Bagi wanita yang memakai sepatu berhak tinggi, harap dilepas. Bagi penghuni lantai lainnya, diharap tenang. Ikuti instruksi selanjutnya. Lantai 3, posko. Silakan masuk, Pak. Diterima lantai 3. Segera perintahkan peran lantai yang ada di lantai 3 untuk memandu, mengevakuasi para penghuni dan menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Diarahkan menuju tempat berhimpun serta perhatikan keselamatan tim. Baik Pak, segera laksanakan. Nah untuk yang bulan-bulan ini kan Bapak Ibu, mohon izin terjadi kebakaran di lantai 2. Mohon izin mengevakuasi diri melalui tangga darurat. Lantai 4, posku.
Posko, lantai 4 panggil. Segera perintahkan peran lantai yang ada di lantai 4 untuk memandu, mengevakuasi para penghuni, dan menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Diarahkan menuju tempat berhimpun serta perhatikan keselamatan tim. Baik Pak, dilaksanakan. Mohon izin semua tenang, terjadi kebakaran di lantai 2, mohon mengevakuasi diri melalui tangga exit A. Sektor A, sebelah kanan Pak, silakan. Tenang ya Pak, larinya terus. Pelan-pelan ya Pak, jangan gugup, pelan-pelan. Dan berlatih sudah memiliki kompetensi dan skill yang mumpuni. Saat melakukan evakuasi pegawai di sekitar tangga darurat, berapa di lantai 4 untuk membawa dua orang korban. Akibat dari kebakaran tersebut menghasilkan asap yang cukup banyak dan tebal yang terjebak di dalam ruangan. Tim tanggap darurat mengisi ruangan untuk mengantisipasi agar tidak ada pegawai yang tertinggal dan menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Saat melakukan evakuasi pegawai di sekitar tangga darurat, tim TRC, tim reaksi cepat, mendengar suara minta tolong dari lantai 4. Terdapat seorang karyawati yang sedang hamil yang masih tertinggal di lantai 4 yang tidak dapat keluar. Akibatnya, karyawati tersebut pingsan menuju area halaman parkir gedung utama PLN pusat dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan ambulan yang sudah disiapkan. Tandu ini memiliki pelindung di sisi luarnya untuk melindungi korban dari benturan langsung. 1, 2, 3. Aman, terus. Mbak, nyaman Mbak ya? Masih bisa bernapas Mbak ya? Oke, ambil napas Mbak, bisa Mbak? Iya, oke, terima kasih Mbak. Persiapan terus dilakukan. Proses membawa korban harus dipastikan korban dapat dipindahkan dengan selamat. Baiklah, korban terlalu hamil mendarat dengan selamat. Biasa tim TRC, tim reaksi cepat gedung PLN Jakarta Pusat. Perlu diketahui bahwa tim TRC, tim reaksi cepat gedung PLN Jakarta Pusat terlebih dengan luar biasa, mereka telah berhasil mengevakuasi karyawati hamil dengan menggunakan metode kelompok. Budi Hanas. Sementara itu, akibat dari kebakaran tersebut menghasilkan asap yang cukup banyak dan tebal, tidak semua orang mampu melakukan teknik penyelamatan dengan teknik penggolongan seperti berikut. Sekali lagi, untuk teknik vertical rescue ini, keterampilan tali menali sungguh dibutuhkan. Dalam aplikasinya, proses vertical rescue ini sangatlah rumit. Dibutuhkan keahlian yang tinggi, pengalaman, dan koordinasi tim yang solid. Dibawa turun untuk dapat dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pegawai yang mengalami sesak nafas akhirnya dengan selamat telah mendarat di lantai dasar parkir timur dan upaya pemadaman pun juga telah dapat dipadamkan. Sungguh apresiasi mari kita berikan kepada tim tanggap darurat dan tim TRC, tim reaksi cepat gedung utama PLN Pusat Jakarta. Informasi untuk semua peran lantai berkumpul di tempat berhimpun sesuai dengan lantainya masing-masing untuk dilakukan pengecekan akhir oleh K3G. Terima kasih.
Hasil inspeksi bersama, maka kondisi PLN pusat sudah dinyatakan aman dan normal kembali. Terima kasih kepada seluruh jajaran tim tanggap darurat PLN pusat atas upaya dan kondisi saat ini sudah normal kembali. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa kegiatan kita pada hari ini. Ayo sekali lagi kita berikan aplaus yang sangat-sangat-sangat meriah kepada tim tanggap darurat PLN Kantor Pusat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.